Bayarane sak-sake pokok kene nggih mangan. Dari segi saya sudah mati-matian habis-habisan supaya dipertahankan. Ketoprak Tobong ini adalah sebuah seni pertunjukan atau sebuah praktek kesenian di mana mereka hidup, kami hidup di sebuah era yang sebenarnya tidak menginginkan atau sebenarnya sudah layak mati. Umurnya wis tari sakgongan. Malah nyepat tali sing ora-ora. Lah, mboten nyepat tali ning mergi tumindak gitu, panjenengan sing kleru dadi aku nek iso ndalanke ndunungke senajan to aku ngelmune durung jenenge. Oh, tak kadake Pak Dwi kowe. Lah napa Pak Dwi niku sinten? Pak Dwi sinten? Lah Pakku. Ketika antusiasme penonton sebenarnya begitu rendah, itu satu kenyataan yang harus kami hadapi sebenarnya hari ini. Ketoprak Tobong yang ada di Cangkringan itu adalah kebutuhan jiwa saya toh. Sebenarnya kalau saya nggak menari di situ, mungkin saya wis sakit jiwa. Bisa dibilang seperti itu. Jadi saya bilang itu adalah hiburan buat saya. Saya sakit kalau nggak saya menari di situ. Harusnya notabene ini kan kota Yogyakarta, provinsi Yogyakarta, kota budaya. Tapi di mana praktek kebudayaan itu? Tidak ada. Saya pikir yang ada adalah proyek-proyek budaya, bukan praktek kebudayaan. Tahu saya, Ketoprak Tobong itu sebuah pertunjukan sandiwara tradisional, klasik tradisional Jawa yang bermukim dalam satu tempat, pindah ke tempat yang lain di mana penonton datang ke Tobong itu. Jadi idealnya memang Tobong itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Zaman dulu, tahun 80-an itu masih pindah-pindah. Tiga bulan pindah, tiga bulan pindah. Jenengan anu anggo teni yo. Niki pelapat mawon, mangga ten teni ngisor. Ratu Patih dhewe teni. Terus si Juarmane ngelumpro sebabe Kang Mas menyo senes kula ingkang marai remen nika Lukman Hakim ingkang remen dateng kula. Jadi mulai 98-an 98 99 2000 resmi itu menjadi milik saya, milik tanda petik. Lalu
kami berunding dengan teman-teman Lobong dan akhirnya mengubah nama. Namanya Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya. Kelana itu kan berkelana. Jadi Tobong kan pasti berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi secara hurufiah memang pindah-pindah. Tapi secara filosofis hidup itu kan sebuah pengembaraan. Teater tradisi ketoprak ini merupakan, bagi saya ini merupakan jejak seni pertunjukan di Indonesia. Wonten ing dalu menika kulawarga ageng Ketoprak Tobong badhe ngaturaken cariyos sing kemawa ira-iraan Putri Johar Manik naskah karipta dene Ki Suratno Bantul teknik lan montase Sang Yuwono Pranoto Gending Bapak Catur Wintarso. Saya pikir sebagai seniman, saya merasa bahwa kesenian ketoprak menyimpan banyak sekali nilai yang layak dipertontonkan, layak dipertahankan untuk hari ini dan di kemudian hari, baik sastra, estetika, artistik yang terkandung di dalamnya. Saya melihat bahwa rasanya kesenian teater tradisi ketoprak sesuatu yang begitu bernilai dan layak untuk dilestarikan, dipertahankan. Tapi di sini memang sepi sekali penonton. Ya tadi kebanyakan antusias sudah sangat tipis. Bahkan penonton-penonton kami yang ada sekarang itu masih penonton-penonton yang lama. Kira-kira itu hanya 20 orang saja. Itu pun mesti harus saya WA, saya SMS. Karena mungkin berpacunya dengan hiburan-hiburan layar pera dan yang lain-lain itu. Jadi tahun 90-an masih cukup banyak orang menonton. Tapi tahun 2000-an sudah mulai. Kakang Semar. Kakine mbae lagi anu bengkong. Apa ya padha kanthi raharjo suwaniro Kakang Semar. Ora koso iki. Saiki ta wis tuwa wis akeh lerene. Dhisik ngalih nggon. Kesel pindah usung-usung bongkar pasang. Rasanya hampir tidak ada generasi muda yang berada dan peduli pada kesenian ketoprak semacam ini. Kebanyakan dari mereka adalah seniman-seniman penggiat teater tradisi yang rata-rata mungkin sudah senja, artinya mereka semua orang-orang tua dan nyaris tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan.
Saya mencari orang-orang yang memiliki nafas tradisi. Saya melihat bahwa sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bergerak di teater tradisi, tapi tidak banyak yang memiliki hati untuk mau berbakti dan berbudaya. Artinya berbakti dan berbudaya itu ya betul-betul berkeringat, menjalankan satu visi misi bersama-sama, nguri-uri praktek kesenian ketoprak dan teater tradisi tanpa embel-embel ekonomi sama sekali. Nah, sampai pada satu titik saya ketemu Anies melalui Facebook. Tanpa alasan sih untuk bergabung ke Kelana Bakti Budaya. Kemungkinan ya alam lah yang menuntun saya ke sana ya. Mas, bisa ngobrol gak? Sing hari Rabu sanggar Mbak Idaning. Apa hari Jumat besok? Yalah. Ya tanya sih toh nanti. Nah, Jumat kan acara di luar tempat opa, berarti ya libur sih secara. Mas Isang mengajak saya untuk mengisi sebuah tarian di pertunjukan Tobong. Waktu itu pembukaan ketoprak Tobong siang hari, penontonnya ya dari mancanegara waktu itu. Setelah itu rutin tiap hari Jumat isi acara tari di Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya. Ketoprak Tobong menurut saya ya unik, sesuatu yang perlu dipertahankan, sesuatu yang bagus, tradisi yang perlu dilestarikan. Sejauh saya melihat di ketoprak di Jogja, menurut saya nomor satu posisi paling atas itu ketoprak Tobong. Secara keseluruhan, dari panggung, pemain, kostum, itu nomor satu Tobong, menurut saya pribadi. Ini yang nanceng lu itu apa, Pak? Apa ini? Apa itu? Entah, dulu. Ini ketoprak Tobong ini lokasi ke-49, ini lokasi yang kayaknya paling aman, paling nyaman, dan yang terbaik lah yang pernah kita punya. Artinya masyarakat juga mendukung, berkolaborasi dengan baik. Paling dhuwur. Ruwatu. Diwaya lho, diwaya bintak ini. Hari gini punya lokasi atau dapat lokasi yang kurang lebih 1000 meter lebih, itu kan bukan sesuatu yang gampang, apalagi ada orang-orang yang mau mendukung dengan meminjamkan, tidak disewa juga, semacam dihibahkan tapi tidak diberikan tapi dipakai dengan satu syarat, yang penting Risang dan teman-teman memberikan dampak manfaat yang baik buat masyarakat, kemudian memberi pengaruh yang positif di masyarakat, berkesenian, berkebudayaan. Menurut saya pakem bukan itu. Menurut saya pakem itu adalah sesuatu yang beyond, sesuatu yang ada di luar itu. Tobong adalah teater kerakyatan, di mana spirit kerakyatan itu harus tetap ada. Bukan pertunjukan industri, bukan pertunjukan yang didesain untuk turisme. Tapi menurut saya pakem itu adalah sesuatu yang hidup di dalam masyarakat, bukan didesain dalam rangka proyek negara, bukan didesain dalam rangka proyek komersial,
tapi sesuatu yang hidup ada di masyarakat. Ketoprak Tobong ini adalah satu kesenian yang dibuat, dicipta, dan dirasakan di masyarakat. Jadi apa yang dipentaskan, siapa yang menonton, menurut saya itu bagian dari kemasyarakatan yang utuh. Jadi bukan melulu tentang komersialisasi pertunjukan, sebuah pertunjukan. Mudum lukmanake mis gerang, mis tuwa. Kalau teman-teman itu susah senang, bahkan kadang-kadang kalau hujan penonton sepi tanpa bayar pun kita tetap main. Semua karena panggilan jiwa ini. Harapannya Toprak tetap langgeng, Jayeng Bawono terkenal di dunia. Mudah-mudahan nanti generasi muda cancut Taliwondo untuk merasa handar beni. Merasa memiliki bahwa seni ketoprak ini seni yang adiluhung yang perlu dilestarikan oleh kaum-kaum muda. Mereka dari Bantul, dari Boyolali, dari Klaten, naik sepeda motor malam-malam, satu jam. Seperti itu, hanya uang 15 ribu, 20 ribu. Mau itu, kan gila itu. Ngapain? Itu paling-paling kan biayanya bisa untuk beli bensin doang. Rokok pun mungkin nggak sampai. Ini seperti itu maksud saya. Tapi, ya tadi saya mengatakan, mereka sungguh-sungguhnya, kalau dikatakan mereka pemalas, saya tidak rela. Bahkan saya katakan, mereka itu adalah pahlawan-pahlawan seni yang sejati. Swasana ratri sang soyo indah. Betul. Langit ingkang rinenggo. Artine rinenggo iki sing apa ya? Dirungul kaya lintang bulan ngene lho. Rias. Diasi. Langit ingkang rinenggo rembulan berarti langit dihias rembulan. Rembulan. Soho lintang. Mahanami? Mahanami iki amujudne dadi kenyataan. Endah ing langit ing ratri iki ngreseping ati Nyai Elizabeth. Bener? Ratri apa mau? Bengi. Ngreseping ati. Saya sulit menurut ketoprak itu bahasa, tata bahasa itu yang paling susah. Dan ya saya belum siap untuk itu. Pinitados. Apa pinitados? Pinitados dipercaya. Sedikit, sedikit sekali, tapi kalau dibandingkan dengan pemain yang lain, waduh amat sangat jauh sekali. Susah. Butuh proses. Ratri apa mau? Bengi. Ngreseping ati. Ngresepnya ini nyenengnya. Oh nyenengnya. Iya kiai ini, langit ingkang. Itu saya biasanya ngobrol sama teman-teman yang udah pengalaman. Saya harus gimana, saya peran apa, ini cerita apa, alurnya bagaimana, seperti itu. Jadi ya, kalau saya paling suka itu yang tanpa bahasa kromo alus gitu ya. Dari segi pertunjukan, Anies dan tim memegang pakem Ketoprak Tobong yang selalu dibuka dengan Tari Gambyong. Nah, Tari Gambyong Parianom itu adalah satu pakem ketoprak yang rasanya tidak bisa ditinggalkan. Dan begitu sulitnya mencari penari yang mau berbakti dan berkeringat tanpa embel-embel ekonomis, Anies menjawabnya saya pikir dalam 1-2 tahun terakhir ini. Kan betul aku. Ya piye wong ya dulure Kak. Nggih. Pak Warno. Ngopo? Ngopo rene? Matur suwun nggih, Bu. Aku sing Pak, matur suwun nggih. Kalian rumah paling sehat. Nggih, matur suwun nggih, Pak nggih. Dibayar di Kelana Bakti Budaya. Enggak mesti, kadang banyak, kadang enggak, kadang sedikit.
Ya, aku nari di situ sebagai nganu sih, Mbak. Apa ya? Aku nggak lihat itu. Menari itu adalah kebutuhan jiwa saya, menurut saya. Jadi untuk saya dapat apa enggak itu urusan belakang. Yang penting jiwa saya senang itu aja. Pak Leren sik masa tuh. Pak Bagong. Paling sedikit berapa ya? Ya, katakanlah 25 pernah. Amplop kosong juga pernah. 1 juta juga pernah. Harapan saya teman-teman seniman yang ada di Jogja itu peduli sama tradisi, bukan hanya untuk komisi tapi untuk tradisi, ya mau membantu sama-sama melestarikan. Harapannya di kemudian hari sebenarnya saya berpikir kiranya praktek kesenian teater tradisi ketoprak seperti ini memberikan dampak yang baik di masyarakat, mewarnai keberagaman dan usaha kita bersama untuk menjaga nilai-nilai praktek kebudayaan yang pernah ditinggalkan dan pernah dibuat. Dimanakah engkau para pemangku adat, para pemangku budaya, para instansi-instansi yang berpautan dengan budaya melihat kondisi toprak kita yang seperti ini?